Nacho Fernandes samai rekor milik Sergio Ramos. Real Madrid menghadapi penilaian defensif dalam beberapa minggu mendatang karena cedera dan skorsing. Kartu merah bikin Nacho Fernandes samai rekor kartu merah milik Sergio Ramos. Cedera lutut yang dialami David Alaba di akhir musim hanya memperdalam masalah di jantung lini belakang Los Blancos dengan Carlo Ancelotti diperkirakan akan pindah di bursa transfer Januari. Fokusnya adalah mendatangkan pemain berpengalaman dengan status pinjaman, atau melalui kesepakatan jangka pendek, untuk menutupi absennya Alaba dan lainnya, petik terbalik. Namun dengan pasukan Carlo Ancelotti itu yang bertarung di empat lini depan mulai awal tahun 2024, dia akan membutuhkan pemain sebanyak mungkin yang tersedia. Salah satu pemain yang akan melewatkan pertandingan pada awal Januari adalah kapten klub Nacho Fernandes menyusul kartu merahnya dalam kemenangan tandang 1-0 di Alaves pada tanggal 21 Desember. Kemenangan di negara Baskue berarti Real Madrid memulai tahun 2024 sebagai pemimpin La Liga, tetapi Nacho akan melewatkan setidaknya dua pertandingan, dengan konfirmasi larangannya diharapkan sebelum akhir tahun 2023. Nacho telah menjalani skorsing dua pertandingan musim ini, karena kartu merah melawan Girona dan kali ini dia bisa terkena larangan bermain tiga pertandingan. Dua kartu merah dalam satu musim bagi Nacho adalah yang pertama kali dilakukan pemain Real Madrid sejak dua kali kartu merah Sergio Ramos pada 2017/18. Real Madrid selanjutnya dijadwalkan akan menjamu Real Mallorca pada Kamis, tanggal 4 Januari tahun 2024, dini hari WIB. Madrid girang puncaki klasemen saat liburan. Real Madrid memuncaki klasemen Liga Spanyol saat jeda liburan musim dingin, Los Blancos pun merasa senang. Madrid memetik kemenangan tipis atas Alaves, saat bertanding di Stadion Mendizorroza Jumat Lucas Vazquez yang menjadi penentu kemenangan dengan gol pada masa injury time. Madrid kini mengumpulkan 45 poin. Raihan angka tim asuhan Carlo Ancelotti itu sama dengan Girona tapi mempunyai selisih lebih baik hingga memuncaki klasemen Liga Spanyol. Hal itu yang disyukuri oleh Vazquez, tapi Madrid diminta agar tak mengendur saat tahun berganti. Penting bagi kami untuk menuju liburan dengan raihan posisi teratas. Kami harus mencoba dan menjaga laju bagus ini di tahun 2024 disertai perasaan baik dan dinamika yang positif. Kami akan terus lebih baik, kata Lucas Vazquez di situs Madrid. Perayaan gol dilakukan oleh Vazquez bersama rekan-rekannya di Madrid. Vazquez memberikan keterangan soal itu, "Saya bahagia. Itu menunjukkan kekompakan tim ini. Saat kami bisa menghadapi itu, kami menunjukkan bahwa kami bisa tetap bersama dan semua ada ke arah yang sama. Itu hal yang indah," kata Vazquez. Real Madrid pilih Rafael Varane atau Rafa Marin gantikan David Alaba. Real Madrid butuh bek tengah, pilihannya merekrut kembali Rafael Varane yang saat ini bermain di Manchester United atau membawa pulang Rafa Marin yang dipinjamkan ke Alaves. Madrid terpaksa merombak skenario perekrutan pemain setelah cedera parah yang diderita bek tengah David Alaba. Pasalnya Alaba terpaksa absen sampai akhir musim yang menjadikan Madrid mengalami krisis di sektor jantung pertahanan. Krisis kian dalam saat Nacho mendapat kartu merah melawan Alaves di pertandingan La Liga Spanyol. Akibatnya pelatih Carlo Ancelotti terpaksa memindahkan Aurelien Tchouaméni untuk bermain sebagai bek tengah. Tchouaméni bakal marah karena dipindahkan. Tetapi dia memang bermain luar biasa di posisi bek tengah. Dia bisa bermain di tengah dan belakang dan punya kualitas menjadi bek tengah top, ucap Ancelotti. Meski demikian, Madrid harus punya solusi mendapatkan pengganti Alaba. Pasalnya Los Blancos bersaing memperebutkan posisi puncak di kompetisi domestik. Selain itu, mereka bertahan di Liga Champions dan sudah lolos ke 16 besar. Pengamat sekaligus pakar transfer pemain Fabrizio Romano membeberkan bila Madrid merencanakan membawa pulang Marin yang dipinjamkan ke Alaves. Real Madrid tengah mendiskusikan kemungkinan merekrut pemain di bursa Januari. Dengan kondisi seperti sekarang ini sulit bagi Madrid mengandalkan skuad yang sama, kata Romano di saluran YouTube.
Salah satu kemungkinan adalah membawa kembali Rafa Marin. Namun ini tidak mudah. Real Madrid masih membahas hal ini yang melibatkan Juni Calafat bersama Florentino Perez dan Ancelotti, ucapnya. Menurut Romano, Madrid sesungguhnya tak hendak merekrut pemain di bursa Januari. Tetapi dengan cederanya Alaba, Madrid harus mencari pemain baru. Bila Madrid sulit membawa kembali Marin, klub elit La Liga ini mengincar bek Rafael Varane. Bek MU ini tak lain mantan Madrid, Varane sendiri sudah menyatakan kesediaan kembali ke Madrid. Varane memang sudah ingin meninggalkan MU saat kontraknya sudah selesai pada 2024. Namun dia berharap bisa lebih cepat hengkang bila ada klub yang menginginkannya. Endrick Felipe merasa siap bergabung dengan Real Madrid. Remaja Brasil ini akan menjadikan Bernabeu sebagai rumahnya mulai Juli tahun 2024 setelah ia berusia 18 tahun dan bertarung melawan pemain seperti Vinicius Junior, Rodrigo dan Jude Bellingham untuk mendapatkan tempat di tim Los Blancos. Pemain berusia 17 tahun ini diperkirakan akan mendapatkan hal-hal besar di masa depan berkat penampilannya yang luar biasa di Palmeiras, dan Madrid cukup yakin akan potensinya untuk mengeluarkan 60 juta euro, 52 juta pound, untuk jasanya. Ini akan menjadi tanggung jawab yang besar, sebuah tantangan yang besar. Saya sangat bersemangat untuk bermain dengan seragam itu dan dapat menikmatinya bersama para penggemar. Ini adalah mimpi yang saya miliki sejak kecil untuk menjadi bagian dari Real Madrid, kata Endrick Felipe. Saya tahu bahwa saya masih memiliki tantangan di depan saya di Palmeiras dan saya harus menghadapinya atau setidaknya membantu tim saya untuk berada di puncak, tapi tentu saja saya juga memikirkan Real Madrid. Saya berharap memiliki karir cemerlang di sana, di stadion yang hebat dan mengesankan. Ini adalah impian saya sejak saya masih kecil. Semua anak-anak memilikinya, banyak bintang sepak bola yang pernah bermain di sana. Saya menonton pertandingan beberapa waktu lalu dan saya berada di sana, bisa merasakan atmosfernya. Para fans itu akan membuat saya sangat senang bermain di sana. Banyak hal terjadi dengan sangat cepat dalam hidup saya dan saya telah mewujudkan banyak impian. Saya berterima kasih kepada keluarga saya, agen saya dan Palmeiras yang telah mempercayai saya sejak saya masih kecil. Pada satu titik saya menundukkan kepala karena saya tidak percaya. Bermain saya menghormati keputusan pelatih dan terus bekerja sambil menunggu kesempatan yang akhirnya tiba, tambahnya.